Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo lur, piye kabarmu? Kembali lagi bersama Nanda Nandulur ya. Seperti yang dilihat, kali ini kita akan nge-review Grand Max. Dan ini sudah finish semuanya dari N2 konsep Nanda Nando Malang. Langsung saja untuk bagian depan, ini tulisannya Congkrong Balap. Dan untuk bumpernya sendiri ini sudah customan. Seperti yang dilihat, plat nomornya juga udah custom. Terus untuk skorlet ini menggunakan jenis skorlet fosfor lur ya, tapi merek Kiwalet yang bagus. Terus untuk bagian samping kiri, seperti yang dilihat tulisannya juga Congkrong Balap. Tetap tenang, kuasai keadaan. Terus di sini ada Nanda Nando. Jangan lupa di like, comment, subscribe, lur. Terus untuk variasinya sendiri ini sudah menggunakan stainless 4 baris seperti ini. Untuk 3 baris di atas itu di pengaman, terus yang satu baris bagian bawah sendiri sampai depan. Untuk velg juga sudah ganti seperti yang dilihat. Terus lanjut untuk bagian samping kiri lur ya, untuk tadi samping kanan, samping kiri seperti ini. Untuk tulisannya sendiri Muhammad Ataraska. Terus kemudian ada background warna pink, biru muda, dan biru tua. Untuk tulisannya sendiri ini menggunakan skorlet hologram. Skorlet hologram itu pelangi-pelangi gitu lur. Kemudian di sini ada ARG konsep. Ini yang punya mobil ini desainnya beli di ARG konsep, kemudian aku modifikasi lagi lur, soalnya ada bagian yang kurang pas desain. Terus untuk bagian belakang tulisannya anak pertama, cucu pertama. Kemudian untuk stop lamp belakang juga sudah customan ini lur, menggunakan akrilik warna putih. Kemudian ditambahi mainan skorlet dop. Dan ini semua sebelum di stiker, di blok full lur ya, di blok warna silver seperti warna orinya. Jadi di blok dulu bahan kurang lebih habis 8 meteran untuk ngeblok Grand Max, kemudian di cutting. Untuk interiornya ini juga sudah full custom. Untuk interior full cover atas, belakang, jok, dan jok supir sudah menggunakan Sparko. Kemudian untuk kemudinya juga kecil. Jadi untuk
orang-orang sing agak gemukan ini enggak masuk ilur. Terus untuk remote-nya juga menggunakan kontrol remote otomatis. Dan juga sudah power window. Kemudian juga sudah full audio. Dan juga sudah dikasih ini lur. Ini merek Nakamichi ini. Oke lur, gitu aja informasinya dari Nanda Nando. Nanti lanjut part 2. Karena ini nanti truknya juga akan digarap di sini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan follow sosmed Nanda Nando. Terima kasih dulur.